Ustaz bagaimana kita sedang bertaruf Dan taruf kita ternyata berbeda manhaj Apa yang harus dilakukan Meneruskan atau melepaskan Manhajnya yang dimaksud apa ini Kalau dalam konteks manhaj al sunnah wal-jamaah Dengan adanya perbedaan para ulama Tidak ya ada masalah Sekarang itu bu ada sebuah fenomena iman itu lebih rendah daripada kata manhaj jadi kalau belum bermanhaj itu belum saudara ini salah ini saya merespon mengapresiasi beliau ini baik sebenarnya niatnya tapi saya cuma meluruskan pandangan umum bukan kepada beliau pandangan umum hari ini bu secara umum orang-orang yang ngaji kadang-kadang itu ketika mereka belum paham arti manhaj yang sebenarnya itu seakan-akan manhaj itu perkataan ustadznya itu manhaj yang kalau tidak dikatakan ostatnya bukan manhaj dia, karena dia menampakkan ostatnya sudah kayak nabi. Ini kisah nyata, ada seorang wanita, nge-DM istri saya, istri saya nuruskan ke saya. Ini masih saya simpan di handphone. Saya lagi mikir ini saya sharing atau tidak saya sharing di Instagram. Ada wanita menikah dalam kondisi dulu sama-sama ngaji. Ketika sama-sama ngaji, ya normal sebagaimana orang yang sudah ngaji, sampai suaminya ngaji kepada satu kelompok. Setelah dia ngaji kepada kelompok ini, pekerjaan suaminya itu hanya menghujat terus di rumah. Dia selaku istri mengingatkan, jangan sering menghujat lah, kurang lebihnya begitu, mengingatkan saja dia. Dan selalu ketika dia memberikan nasihat kepada istrinya. Suaminya supaya tidak gampang menghujat, tidak gampang mencela orang. Suaminya selalu mengatakan bahwasanya istrinya tidak pahaman haji. Padahal yang dilakukan istri itu apa? Hanya mengingatkan supaya tidak gampang mencela, menghujat. Ini istri saya jadi saksi nih atas apa yang dm yang beliau kepada saya dan saya membaca sendiri. Lalu kemudian akhirnya Ketika saya memiliki sikap supaya saya itu mengajak dia tetap menghormati, oke okay lah kita tidak melakukannya, tapi kita harus menghormatinya. Setidaknya tunjukkan kita ini tidak gampang menghujat. Mungkin kurang lebihnya begitu. Suaminya akhirnya kemudian menceraikan istrinya. Dengan atas nama tidak lagi satu manhaj. Padahal istrinya, saya itu tidak pernah melakukan apa-apa. Bibu-bibu itu panggilan istri saya. Saya itu tidak pernah melakukan hal-hal yang kemudian selama ini yang menurut saya kurang sesuai. Saya pun tidak melakukannya. Saya hanya mengkondisikan suami saya supaya sikapnya jangan sampai berlebihan. Dicerai sama suaminya, punya anak satu, umurnya satu tahun. Lalu, sang laki-laki sekarang sudah nikah dengan wanita yang katanya satu manhas dengan dia. Padahal saya tidak melakukan apa-apa. Saya tidak, saya tidak kemudian melakukan tindakan dosa besar. Saya tidak membuka aurat. Saya tidak kemudian menganuin keluarganya. Saya melaksanakan kewajiban. Kesibukan saya hanya ngajar anak saya. Itu pun anak dia. Apa yang salah dengan saya? Coba ibu, kalau dengarkan curhatan kayak gitu. Ini wanita beriman loh. Dia pakai hijab. Dia juga kajian. Juga paham tentang Islam. Tapi ketika manhaj itu ditempatkan lebih tinggi daripada iman, seakan-akan iman itu mentah kalau sudah berada dengan manhaj. Lihat orang yang sering menganggap kita itu sebelah mata. Dengan kata-kata, ini tidak sama manhajnya dengan kita. Seakan-akan tidak beriman sama Allah. Enak betul yang dianggap orang. Kita ini beriman sama Allah. Kita beriman sama Rasulullah. Sujudnya kita kepada Allah. Cintanya kita kepada Rasulullah. Kalaupun ada perbedaan saya dengan antum, itu bukan berarti kita berbeda dalam iman nggak bisa kayak gitu kayak beragama orang beriman kok ant -ant antum anggap akan tidak beriman coba kita bayangkan ibu seorang wanita dicerai gara-gara dengan suaminya mengatakan kamu tidak satu manhaj dengan kami enak betul ente ngomong enak betul ente benar bicara semuanya harus ngikutin apa yang kamu omong kamu ingin didengerin tapi nggak pernah mau dengerin kamu pengennya dihormati tapi nggak pernah menghormati orang kamu pengennya ustadz ente dihormati tapi tidak pernah menghormati ustadz lain enak betul cara ente beragama bubar jalan kalau kayak gitu tuh Nabi ya bisa kayak gitu tuh kita harus paham dulu arti manhaj itu apa manhaj itu tata cara kita beragama yang ngikutin Rasulullah dan para sahabat dengan mengetahui setiap perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mereka. Kalaupun kita mendapati ada yang berbeda, tidak sesuai dengan pilihan kita, tapi di situ ada memiliki dalil. Walaupun dalil itu lemah menurut kita, dan menurut kita dalil kita lebih kuat daripada apa yang diambil saudara kita. Tetap itu saudara iman kita. Tidak bisa kita gampang ngomong mengatakan satu manhaj, tidak satu manhaj. Betul orang yang mengatakan satu karena pengen hati-hati. Betul. Tapi kalau kelewatan, jadinya bukan semua menyelamatkan mandat. Jadinya itu gampang untuk nyesatin setiap orang. Ya bisa kayak gitu. Orang satu masjid, satu soft Gara-gara ngajinya nggak sama ustadznya dia. Nggak mau mandang. Salam aja gak mau. Banyak nggak kayak gini di masjid? Nggak usah dijawab. Karena sudah tahu jawabannya marah sejadi orang ada yang mengatakan tidak satu man hajj gitu ya, bisa kayak gitu tapi kalau si akhwat atau ibu ini bertanya saya ingin yang mendapatkan beberapa pendapat-pendapat yang saya pandang harus sama dengan saya supaya tidak banyak perdebatan nanti silahkan saya kok melihat dia satu dua tiga empat kok tidak sama pendapatnya dengan saya daripada nanti saya banyak bertengkar ketika belum siap boleh nggak saya tidak menerima pinangan dia nah, itu boleh boleh aja nggak apa apa tapi yang saya ingin sampaikan jangan sampai kita menempatkan manjat itu lebih tinggi daripada iman maaf ya bu ibu nggak cocok sama orang ngaji yang lainnya itu bukan berarti kita nggak bersaudara kan kan nah, sudah saya omongkan di sini ya kan sama-sama satu Darussalam gitu ya hanya beda ustadznya kok nggak mau tegur siapa itu kenapa sih kecuali ngajinya kita sudah di gereja habis gaji ngaji di gereja kita kemudian Ngamfirkan Abu Bakar kafir Umar bin Khattab kafir nggak mau ngikutin Imam Syafi'i terang-terangan bolehlah kita ini sudah beda dalam perkara-perkara pokok secara pokok aja kita berbeda kok. Saya tanya sama ibu, ibu punya komitmen nggak untuk mengikuti Rasulullah? Beriman nggak kepada para sahabat? Nah itulah satu manhaj kita. Kecuali ada di antara ibu mengkafirkan para sahabat Nabi. Ada di antara ibu yang menganggap ada seorang Nabi dan ada seorang Rasul setelah Nabi Muhammad. Nah itu beda manhajnya dengan kita. Paham sampai di sini? Ustadz, kok marah? Saya nggak marah. Mengingatkan aja, alhamdulillahi rabbil